Bersih banget tadi. Kita bikin review ya, review galau aja nih pokoknya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang alhamdulillah kita hari ini sudah ada lagi di Jatinegara. Kita akan coba kepoin beberapa koleksi yang ada di sini. Koleksi-koleksi anti galau. Memang hari ini tuh kita akan coba buat video apa? Review aja, review beberapa koleksi yang ada di lapaknya Kang Resmal. Karena kemarin kita sudah coba review, tapi belum dikeluarin semua. Nah hari ini tuh lagi banyak barang-barang ini. Dibuka semua tuh. Tuh, ini semuanya nggak dijual ya? Ini buat pajangan doang. Dijual ya? Dijual. Oh dijual. Yang butuh ang? Semua dijual lah. Mamae. Saya pikir saya doang yang butuh. Oke. Kita akan coba update lagi nih beberapa koleksinya Kang Resmal yang mungkin bisa bikin dompet kita bergetar. Tuh. Ada liontin. Liontin ini bisa buat cewek, bisa buat cowok. Jadian sayang istrinya, jangan cuma ngomong sayang doang kalian. Ah, makan itu sayang. Belikan sesuatu istrimu biar diizinkan kau kawin lagi. Ah. Kang Resmal, gimana sehat hari ini? Sehat. Sehat ya? Iya, harus sehat dong. Kalau enggak sehat aduh mamai, nanti enggak bisa lagi kita. Tetangga yang batuk, kita mah jangan. Nih, tuh jenisnya banyak lagi, banget. Kalau mau review-review aja yang ikut. Iya, ikutan. Jangan ikut-ikutan. Oh, kebiasaan emang tuh. Resmal tuh. Oke, kita coba akan spill. Kita spillnya kayaknya kamera dekat aja apa ya, standby aja ya biar bisa lebih fokus gambarnya ya. Ya kalau begini kan agak apa namanya goyang dia. Ya kan, jadi standarnya kelihatan. Nah, biar gambarnya enggak standar, fokus kita standby-kan aja kameranya. Oke, ini salah satu referensi buat teman-teman yang pengen nambah koleksi atau buat jual lagi. Untuk jenis anggur, seratnya serat kura. Tuh. Dia material ringnya kalau nggak salah dia ini alpaka. Alpaka chrome, tuh seratnya kelihatan ya. Tuh kura. Kura-kura ninja. Harga berapa? Rp800.000. Di harga penawaran apa net? Harga penawaran. Harganya masih bisa nego ya, tuh masih di harga penawaran tuh. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ini ada batu burik. Ini batu apa namanya? Snowflake lah ya. Oke, snowflake. Hitam ada titik-titiknya begini itu. Nah, ini bang berapa? Rp800.000. Cakep bawahnya padahal ini bagus ya. Nih, lebih enak dilihat nih. Kalau ini kan terlalu tebal ini. Kebalik ini bikinnya. Tapi masih oke lah, 800.000. Material ringnya apa? Stainless monel. Stainless monel, oke. Stainless monel, tuh cakep ya. Stainless monel, ini liontinnya kita kepo-kepoin semua nih. Banyak banget, liontinnya bisa durasinya bisa berjam-jam nih. Badar perak areke. Ini berapa areke? 500.000, oke. Ada kantong semarnya tuh. Areke ada, Garut ada. Ini galian lama kayaknya nih. Ini kita kasih berapa? 600.000, oke. 600.000. Ih, antik nih, apa ini? Sulaiman ya? Sulaiman. Ini Sulaiman. Jajan, jajan. Jenis Sulaiman motif berapa? 400. Ini juga antik nih. Ini yang berapa? Wafat ya? Iya. Bisa WA. Oke, ini langsung WhatsApp ownernya aja nih. Nih, ini mirip lafat ya. Dia ringnya perak. Perak. Oh, udah perak. Perak. Ini sebenarnya kata sini tinggal diputar doang. Ini. Sini bang, nggak ada orangnya ini. Nah kalau ada orangnya suruh pergi, ngapain nyempit-nyempitin gitu. Ini Garut bang ya? Apa? Garut. Berapa kita kasih? 900. 900.000 aja nih tuh. 900.000. Abstrak nih gambarnya nih, bisa pemandangan. Ya. Pemandangan atau alam atau mungkin bisa kendit atau sudah lanang. Dia kayak ada motif tuh, motif orang mandi tapi pakai baju jadi jelek. Ah, coba dia enggak pakai baju, saya beli langsung.
Ini ada juga motifnya kayak poci, ini kayak poci nih, muka poci. Kayak pocong ya, mirip ya? Aligano. Ali? Gano. Aligano tuh. Ini matanya dua, ini mulutnya, ini wajahnya, kulit wajahnya nih. Ini dia kayak ketutupan apa gitu. Konkret ya, tuh. Natural alam. Tapi untuk gennya apa? Batu apa? Namanya. Aslinya, batunya? Aligano. Enggak, mesti Garut apa apa? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Oke. Ini harusnya mahal ini, Bang. Ongkos aja ke Sulawesi kan lumayan. Kalau naik pesawat. Iya. Saya kemarin pesan tiket 1,8 sekali jalan, eh mama, berarti ini kita jual minimum 4 juta. Ya. Yain aja biar cepet. Ini kan penontonnya kadang korban semua ini, mau aja nonton lagi. Ini mana lagi tempatnya tadi nih, bener ya? Ini ada lagi nih, Garut lagi nih, Garut galian lama. Galian lama, ini berapa bang? 400. Jadi untuk sahabat Daeng yang pengen nambah koleksi, hari ini kita update-nya untuk jenis liontin ya. Nanti kita liatin semua, tenang aja. Tapi untuk ini liontin dulu nih. Ini, apa ini jenis batunya? Berapa? 500 ribu. Bang Johar 500 ribu, di tetangga sebelah itu ukuran cincin aja 1 juta. Ukuran cincin, eh mama, apalagi liontin di sini cuma 500 malah. Apa ini? Alam pemandangan lah ya. Kayak ada bekas tulisan pulpen. Ini juga ada pusar bumi. Berapa? 600 ribu saja. Nih kayak orang pakai sarung. Motif lagi, ini banyak motifnya di sini nih tuh. Ini nyamuk nih, nyamuk di dalam batu, ini nyamuk di dalam batu. Tuh bolak-balik nyamuk nih, bolak-balik nyamuk. Tuh, nanti kan wimamai. Widih mamai. Ada lagi rambut cendana nih. Rambut cendana golden. Rat emas tuh. Warna emas. Nih. Tuh. Perak ya ini ya? Enggak. Apa? Kayak kuningan ya. Oh ya? Iya. Saya pikir perak. Berapa gitu kan? 800. 800 nih. Jumbo ini. Ada teratai juga. Kita tidak usah perjelas harganya biar kalian ada keinginan untuk langsung ke ownernya. Ini gimana? Pemandangan ini di atas bukit. Entah jenis batu apa ini. Bacan. Bacan ya? Oh bacan itu, cakep ya. Apa lagi nih? Eh kemana tadi jadinya? Lanjut lagi. Kalau ini dia bentuk motif kayak bendera apa apa ini? Lebih kemana sih? Merah cabe. Garut? Merah cabe. Wow, Garut loh ini merah cabe. Lumayan ini. Jumbo. Garut.
berapa kita kasih? 600 ribu aja ya. Garut merah cabe. Ini ya. Lain. Oh, ini mah jamur lain. Ini mah. Saya pikir memang maunya dia. Ya? Saya pikir yang ini. Mana lagi? Makan aja lah kita masukin. Mantap. Abstrak. Motifnya abstrak, abstrak. Oh, ini cakep. Motif apa ini? Fosil. Enak, kita lihat kalau udah naik kering ya. Kalau masih lost tune kayaknya gimana gitu. Ini orang berdoa apa-apa nih? Aki-aki ya. Aki gak batuk. Ya, aki-aki tapi gak batuk. Dalam juga. Yang batuk mah tetangga aja ya. Aki-aki lagi mangap. Eh, jatuh dia. Baru gue bilang mangap. Jin yang ngamuk. Jangan ditegur tuh jin yang ngamuk. Ini baru air doang, belum menyannya gua taruh. Mana menyan bukan? Gua juga enggak bisa menyan. Tadi saya pikir lupa dia taruh berdiri gitu. Iya. Ih, silo banget ya nih, tuh aslinya tuh. Ya kemarin. Jadi semuanya liontin yang kita masukin ini, karena liontinnya banyak. Koleksi-koleksi liontin kita banyak. Saya sampai bingung tadi ngambilnya di mana, naruhnya di mana ini. Oh, ini combong nih. Ada yang bawa air, bayar galon, dia bawa satu galon. Pak tadi nggak bilang batu bawa ini. Hah? Kerang yang membatu. Fosil berarti ya, fosil kerang ya. Akal yang kepalanya yang membatu. Oh, kepala batu dong. Iya. Oke, untuk liontin kita close lagi karena emang hari ini saya nggak tahu nih lagi galau sebenarnya, cuman saya malas mau ngapain akhirnya kita sampai pelapaknya ketawa. Aduh, mau ngapain kita nih? Oke, kontak yang bisa dihubungin. Nah, mana lagi nomornya tuh? Udah lupa dah. 0852 68 03 lagi. 41 dengan Kang Resmal atau Bang Resmal, buka di tiap hari dari pagi sampai sore ya. Oke, siap tuh. Oke aja lah biar cepet. Aduh, ini istri pertama nelfon nih, sebentar saya angkat dulu.